Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait berapa jarak bumi ke bulan. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Bulan adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki bumi dan merupakan objek paling terang di langit malam. Saat melihat gambar bumi dan bulan, jarak keduanya terlihat sangat berdekatan. Namun faktanya, jarak bulan sangat jauh dari bumi. Pertanyaannya, berapa jarak dari bumi ke bulan? Jarak antara bumi dengan bulan sebenarnya sangat jauh. Bulan berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi. Jarak tersebut merupakan jarak rata-rata karena bulan tidak selalu sama jaraknya dari bumi, mengingat orbit bukanlah lingkaran sempurna. Saat bulan berada paling dekat dengan bumi, jaraknya sekitar 306.300 km. Saat paling jauh, jarak bulan bisa mencapai 405.500 km. Pertanyaan selanjutnya yaitu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke bulan? Sebenarnya, sulit untuk menghitung secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bulan. Tetapi, menurut BBC Science Focus Magazine, seharusnya perjalanan dari bumi ke bulan memakan waktu lebih dari 3 hari. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk menghitung durasi perjalanan dari bumi ke bulan, termasuk perubahan jarak antara bumi dan bulan, lintas lepas landas, apakah pesawat yang digunakan berawak atau tidak, pilihan sistem propulsi, dan apakah akan mendarat, mengorbit atau terbang. Selama program Apollo NASA, misi tercepat ke bulan adalah Apollo 8 yang membutuhkan waktu 69 jam 8 menit untuk memasuki pembakaran penyisipan orbit bulan. Sementara itu, misi terakhir pendaratan di bulan Apollo 17 membutuhkan waktu selama 86 jam 14 menit untuk mencapai bulan. Lebih lama lagi, Artemis 1, pesawat tanpa awak membutuhkan waktu 5 hari pada tahun 2022 untuk mencapai orbit bulan.